Assalamualaikum, sama dengan aku lagi, Pijo, untuk bersama dengan Masculine Review. Dan rasanya sebelum ni aku dah pernah review satu kasut Converse, dan kali ni aku nak tapikan satu lagi kasut Converse juga. Cuma bezanya, Converse yang aku nak review sama-sama dengan korang hari ni adalah satu siluet baru, iaitu Converse Run Star. Ini dia. Okay, aku nak tanya jujur lah. First time kalau kau tengok rekaan apa design ni, kau teringat siluet kasut mana? Seriously, bagi aku, mula-mula tengok gambar pun aku terus imagine daripada kasut kompetitor dia orang lah, iaitu Adidas Samba. Cuma bezanya, Adidas Samba ni adalah siluet ikonik yang dah berpuluh tahun diperkenalkan. Manakala Converse Run Star ni adalah satu siluet baru yang ditampilkan dengan rekaan yang klasik ataupun macam retro. Menurut Converse sendiri, Converse Run Star ni adalah gabungan daripada gaya-gaya kasut sukan yang diorang cantumkan menjadi satu. Antaranya adalah karate, bola sepak, lompat kijang dan juga bola baling. Untuk kasut ni ada tiga material utama, iaitu canvas. Kalau kau tengok pada bodinya, majoritinya adalah canvas. Kemudian pada toe adalah suede dengan belakang sikit, dan juga nylon. Nylon ni area-area kat dalam ni, kau tengok nylon. Manakala tapaknya, kalau peminat gamsul memang akan sukalah, dia boleh bagi grip yang cukup baik lah. Okay, kalau kau tengok bahagian outsole ni, Converse pernah keluarkan outsole yang sama pada satu kasut, iaitu Run Star High. Run Star High ni, dia nak cakap siluet baru, tak juga. Run Star High, kalau kau tahu, yang banyak budak-budak artis K-pop semua pakai yang tapak tebal tu, dia Chuck Taylor 70. Tapi dia pakai satu tapak yang tebal tu. Kalau kau tengok belakang dia, lebih kurang sama. Dia ada satu logo bintang kat sini. Macam mana dari segi sizing? Kau boleh pergi go to size. Tapi kalau kau jenis kaki wide, kau mungkin boleh up satu size ke atas ataupun half size. Cuma siluet ni aku tak sure ada half size ke tak. Dia punya shape ni memang agak narrow lah. Untuk insole-nya, tak ada benda yang orang cakap extraordinary ke apa. Just a standard. Kalau untuk support tu, aku rasa memadai lah. Macam aku cakap tadi, kau tengok memang shape dia memang narrow. So kalau yang kaki jenis tebal-tebal tu, better go half size ataupun full size up. Salah satu masalah utama yang aku dengar bila orang cakap pakai kasut-kasut siluet macam ni, contohnya macam Adidas Samba, dia kat sini orang cakap bahagian belakang ni, kat heel ni, biasa dia mudah makan kaki. Tapi aku tak rasa Converse ni memakan kaki seperti Samba lah. Sebab kalau tengok kat sini, material dia pakai memang material yang lagi soft lah. Dari segi durability, aku rasa memuaskan lah. Kau boleh main macam ni, dia agak soft lah. Converse Run Star ni, kalau kau tengok kat tangan aku, colour dia warna putih. Tapi untuk pengetahuan korang, Converse Run Star ni dia ada beberapa colour lain. Yang aku tahu ada warna merah, kuning, biru dan juga kata silap aku ada warna hijau. Kasut ni berharga RM399 dan sudah boleh didapati di pasaran, di butik dan juga di website Converse dan juga website-website e-dagang lain yang berdaftar dengan Converse lah. Bagi aku secara overallnya, kasut Converse Run Star ni memang sesuai untuk dipakai oleh orang-orang yang mungkin nak cari kelainan, yang nak lari daripada brand Adidas, Puma atau Nike yang mempunyai shape atau gaya yang sama. Siluet baru tapi dengan gaya yang lama atau retro. Itulah sebenarnya objektif Converse menampilkan Converse Run Star ni. Okey, itu saja daripada aku, Pijo daripada Maskulin. Jangan lupa untuk follow, subscribe semua sosial media Maskulin, sama ada di TikTok, YouTube, Facebook, di website kami lah. Jangan lupa untuk tekan loceng. Okay, sekian saja daripada aku, review untuk kali ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang.